Orang ibadur rahman saat itu ya tak berzina, tak bunuh orang. Tak berzina, tak bunuh orang. Dosa besar ia tak buat. Kalaulah ia jerumus, orang tu duduk dalam dosa dah, buat zina dah. Lepas tu ia paling pelian tu ing. Kelik pada Allah tu hai ayat. Ayat 70, illa man taba'a wa amana wa amila salihah. Malaikat dia kecuali orang itu yang bertaubat dan beriman serta membuat kebaikan. Nekah dia paling semula. Dia jerumuh dalam itu. Dia biasa berzina, biasa kaya. Biasa buat benda dosa besar dah. Allah Ta'ala kata illa man taba wa amana wa amila so wa amila amalan solihah. Mereka dia taubat, dia takut dengan Allah Ta'ala, dia tak siap buat dah benda tu dan dia buat amal. Bukan taubat so lepas tu tak berimeh, tak beramal, tak adil, tinggal dah agak sebab dia nyakit jantung. Sebab dia beda misal kata tinggal dah berzina sebab dia mari rob eh. Semuanya beda beriming dengan Allah tu tak, tak jadi, tak masuk dalam ayat ni. Ada satu orang ni ayat ni ni rahmat besar kalau kita tak ngaji tak tahu. Ada seorang lelaki yang ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi dekat keliling ini yang mari tanya, kami ni tak ada sikit habuk kebaikan, gapo hak jahat kami buat semua tak ada tinggal. Ayat ni dah, ayat ayat ni. Aku buat semua Rasulullah. Tuhan apung ke dosaku ya tu. Hak baik tak ada sikit habuk. Patu hak jahat buat semua tak tinggal ya tu. Tuhan apung dak u teruk ayat waso tu. Lalu tu Nabi kata mu Islam dak gi. Pin muslim lah ya. Nah kali kita lah ni. Napa ke tanya sosial. Jadi Islam dak gi. Dia kata, ya Islam dah. Nabi jawab tu, kala na'am, ya Tuhan terima. Dia suka hati berdoa, Allahu Akbar, dia takbir suka. Mulanya tak ada kuawang, tak ada harap pedah wak dosa, segala dosa kebaikan sikit abuk tak ada. Nabi kata mengislam tak islam. Ah, kalau mu tinggal semua tu Tuhan terima, bukan terima so dosa apung dosa tu tak so. Fa ulaika yumaddinullahu sayyiatihim hasanat. Allah. Mukia-mukia tah apung dosa-dosa tu dak. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Hak jahat dia ani tu. Ni tu ni Allah Taala royak sendiri. Padu apa kita tak labuh orang buat dosa. Kalau kita dengar ayat ni dah ni, kita kena klik royak ke guru kita katanya. Dosa hakmu dulu itu kalau mu taubat dengan Allah, kelik pada Allah. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Hak jahatmu tu jadi hasanat. Jadi baik ke? Ah ni rahmat, ibadur rahman ni kena lagu ni. Dari mana kita dengar ayat-ayat lagu ni? Dosa dulu Tuhan tukar jadi baik. Tuhan Nabi pun ayat lagu tu lah teh. Keburukanmu tu akan jadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuhan ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya ke hamba dia. Wak dosa dah kalau Tuhan tak wi okak, ha teruklah kita. Kalau tak ada peluang, Tuhan mai okak leh. Sebab itu wajib orang Islam kena tahu.